Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mainan, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakalan unboxing dan juga review action figure Mask Rider Ryuki dari Banpresto. Kita lihat boxnya dulu dari atas sampai bawah. Di atas itu ada tulisan Jepang kayaknya ini, Mask Rider Ryuki action figure. Terus ada logo Banpresto di sini dan juga logo Banpresto di sini. Ini juga sama tulisannya, tulisan Jepang yang di atas ini sama Mask Rider Ryuki. Terus ada logonya Ryuki action figure. Nah, gue nggak tahu nih ini apaan. Terus kita lihat lagi box bagian depannya. Di sini ada logonya Ryuki, logonya Zolda. Terus di sini logonya Ouja sama logonya Nike. Ini juga ada logo Ryuki lagi, terus tulisan Jepang action figure. Ini tuh berarti produksi tahun 2002 ya. Wow, tahun 2002 geng. Di sini juga ada tulisannya ya, di bawah logonya ini masing-masing ada tulisannya Mask Rider Ryuki. Tuh, Mask Rider Ryuki, Mask Rider Ouja, di sini Mask Rider Knight, Mask Rider Zolda. Terus di samping sisi sininya ada siluet-siluet berwarna. Ada Ryuki dengan warna merahnya, Ouja warna ungunya, Zolda warna hijaunya, terus Knight dengan warna birunya. Di sisi lainnya juga sama ya begini. Untuk bagian bawahnya ada logo Ryuki lagi. Oh, ini kartnya Ryuki. Ini kartnya si Nike. Ini kartnya Zolda. Terus ini kartnya Ouja. Nah, untuk bagian belakangnya nih beberapa figur yang bisa dikoleksi dari lini ini. Ada Kamen Rider Zolda, Ryuki, Nike sama Ouja ya. Terus di sini di bawah sini tulisan Jepang semua, nggak ngerti artinya apa. Ini juga ada kontaknya, Banpresto 2002 made in China. 2002 itu berarti kalau nggak salah pas gua kelas 1 SMP ya, pas lagi ada Piala Dunia Korea Jepang. Langsung kita buka aja karena ini barang BIB. Di sini sepertinya sudah ada bekas bukaannya. Kita buka dari bawah. Blisternya warnanya kayak menguning gitu ya. Apa emang dari sananya gini? Kuning rada kecoklat-coklatan. Bunyi ngeluarin action figure tuh emang nikmat, geng. Ini dia figurnya, ditaruh di dalam blister gini. Nah, cuma gini aja ya. Gak ada kertas manualnya. Oh, ini tuh dilem. Kita buka lemnya dari sisi sini. Nah, ini dia nih. Pertama kita lihat tangan naganya nih. Nah, tuh ajib ya detail naganya ya, giginya tuh keren. Banpresto terus ini ada lubangnya,
buat nyolokin ke tangannya mungkin ya. Terus kita di sini langsung dapat figurnya aja tanpa ada aksesoris lainnya. Kita ambil figurnya yang kecil ini, seukuran sodok sih ini kayaknya. Tuh ya, detailnya dari kepala cukup detail, bagus, mewakili Kamen Rider Yuki di serialnya. Di kepalanya ada goresan naga, bodinya bagus sih, sampai di beltnya tuh detail banget tuh ya. Good job Ban Presto, bisa bikin figur kecil sedetail ini. Pelindung lututnya, telapak kakinya, oh ada tulisan apa nih, kita cek. Ban Presto 2002 China. Oh gitu aja ya. Ini polos ya. Nah ini drag visornya ya, sama detailnya, sama tangan naganya. Nah ini bagian belakangnya nih, detailnya ajib banget sih, kecil-kecil gini. Untuk detail ini lebih jelas, lebih keren ya daripada Sodo ya. Tapi untuk artikulasi memang dia kayaknya kurang. Nanti kita lihat lebih detail lagi artikulasinya. Coba kita lihat drag visornya. Ini kan cukup detail sih sama Ban Presto nih. Wow, amazing. Langsung kita cek artikulasinya. Untuk kepala dia bisa berputar 360 derajat. Tangannya juga di sini, di ketiaknya bisa 360 derajat juga. Terus di sikunya bisa ditekuk juga begini. Tuh. Emang artikulasinya cukup terbatas, tapi detailnya keren. Kalau buat pajangan tuh bisa diginiin sikunya. Bagian kakinya nggak bisa split, nggak bisa digerakin split gini, artikulasinya nggak ada, dia cuma ke depan sama ke belakang. Jadi ini lebih ke buat pajangan aja sih, bukan buat diartikulasiin, digerak-gerakin. Tapi detailnya ini sekali lagi lebih detail dari Sodo, keren. Nah kita bakalan coba pasang ininya. Kita cabut dulu tangan biasanya, terus kita colok aja ke sini. Nah, masuk kan? Keren gak, gengs? Gokil kan? Emang itu desainnya cakep banget. Asli. Keren. Buat fans Ryuki mah apa aja yang berhubungan sama Ryuki bisa lah disikat. Oke, mungkin segini aja dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke berbagai sosial media kalian, biar sobat mainan di luar sana tahu kalau banyak mainan keren buat dikoleksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.